Selamat sore kawan-kawan. Hari ini kita akan mencari lokasi atau cek lokasi untuk tempat kita memancing. Hari ini kita berada di perkebunan sawit MTU. Lanjut kawan-kawan, ini adalah buah sawit yang baru dipanen. Dapat kita saksikan, nah di antara pohon-pohon sawit ini nantilah spot tempat kita memancing. Seperti ini kawan-kawan, lokasinya. Kita lihat ke depan, luar biasa. Jauh mata memandang, pohon sawit semua. Dan kita lihat di kiri kanan pohon sawit ini adalah lokasi pemancingan yang pada hari normalnya ini didatangi oleh puluhan orang, tapi untuk hari ini libur, hari Minggu, dan kebetulan tadi malam hujan lebat, jadi pemancing belum ada yang muncul pada siang hari ini. Ini sayur kelakai, orang sini katakan sayur kelakai enak untuk di sayur ini. Artinya kalau kita memancing tidak dapat ikan, kita akan dapat sayur minimal kawan-kawan. Nah, seperti ini lokasi tempat memancingnya. Kita lihat. Dan lanjut kita mancing guys. Lanjut kita lanjut ke luar guys. Sudah kita keluar dari lokasi guys. Airnya terlalu dalam karena tadi malam hujannya cukup lebat, sehingga menyebabkan ikannya tidak mau keluar. Oke guys. Dapat guys, satu guys. Ikan gabus atau ikan haruan guys. Kita kasih kepada yang tukang bersihnya guys. Kita lanjut ke seberang, kita mau lihat apa yang sudah mereka dapatkan. Ini Mas Agus, pemancing Barito Selatan, bersama dengan kawannya. Sudah berapa ekor yang dapat? Kita periksa. Wow, luar biasa. Ikan papuyu, ikan gabus, kakapar, kurang dari 10 kilo guys. Ini spot tempat kita memancing. Karena tadi malam hujan lebat, ikannya banyak yang tidak mau keluar. Jadi untuk video berikutnya kita akan kembali menunggu airnya surut. Rata-rata mancing, kalau mancing di lokasi ini paling sedikit bawa pulang 3-4 kilo di lokasinya. Memang kerjaannya cuma mau mancing.
Kan, roe aku minaunya portal.